Salam damai Kristus. Di Medjugorje, Bunda Maria bawa seorang pendeta masuk kembali ke gereja Katolik. Pendeta Miguel Luhan selama 49 tahun menjadi bagian dari pelayanan Kristen Evangelis. Dia belajar teologi dan menjadi pendeta di Asosiasi Profesional Solidaritas. Dia memiliki program televisi di Soledaria Television, memimpin organisasi Evangelis Gideon International, dan selama 2 dekade menjadi pelayan ibadah di gereja. Awalnya dia adalah seorang Katolik yang taat, bahkan dia sebelumnya ingin menjadi seorang misionaris dan menyebarkan Injil untuk membantu pertobatan dunia, sehingga ia mengikuti pelatihan sebagai anggota Opus Dei. Tapi di usia 21 tahun saat kuliah, dia terpesona oleh kelompok evangelis. Dia terpesona dengan para anggotanya yang sangat kuat imannya secara doktrin, dan mereka datang padanya dan meyakinkan dia kalau sakramen dalam gereja Katolik hanyalah ajaran manusia, dan Ekaristi hanyalah ibadah sederhana yang tidak menarik, dan dia diyakinkan kalau mengaku dosa itu tidak bisa pada manusia, tapi bisa mengaku dosa langsung kepada Tuhan. Dia meninggalkan gereja Katolik dan kemudian mengabdikan dirinya pada pelayanan Protestan dalam jiwa dan raganya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan kalau pekerjaan organisasinya ternyata hanyalah sebuah pertunjukan, di mana pujian dan khotbah dibuat hanya untuk menyenangkan umat yang hadir. Pelayanan dilakukan bukan untuk Tuhan, tapi semuanya dicari apa yang disukai oleh umat agar mereka bisa bertahan. Dan akhirnya setelah lama melayani, Pendeta Miguel merasa ada sesuatu yang hilang. Dia merasa membutuhkan sesuatu yang belum dimilikinya. Itu membuat pendeta ini mencari-cari sesuatu yang belum dimilikinya itu. Dan secara tidak sengaja dia temukan dalam Katekismus Gereja Katolik. Pendeta Miguel menemukan Katekismus Gereja Katolik ini karena diberikan oleh putrinya kepadanya. Sebagai seorang pendeta Protestan terkenal, terasa aneh membaca buku iman dari Gereja Katolik. Tapi karena dorongan yang ada dalam dirinya untuk mencari yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang hampa yang membutuhkan pemenuhan, dan ketika pendeta ini membaca Katekismus Gereja Katolik ini, dia menyadari kalau 95% dia setuju dengan apa yang dia baca. Dia menemukan apa yang dia cari. Ketika istri pertamanya melihat dia sedang membaca Katekismus Gereja Katolik, istrinya ini mengundang pendeta ini ke Medjugorje, tempat yang katanya Maria menampakkan diri, dan katanya di tempat ini banyak terjadi pertobatan. Sebagai seorang pendeta terkenal, akan sangat lucu mengunjungi tempat penampakan Katolik. Tawaran ke Medjugorje memikat hatinya karena buku Katekismus Gereja Katolik membuat Pendeta Miguel dipenuhi keraguan akan iman Protestannya. Katekismus Gereja Katolik membuat pendeta ini seperti menerima harta yang hilang, dan dia ingin mendalami apa yang dulu pernah dia miliki. Dia seorang pendeta mau semakin tahu secara mendalam tentang Gereja Katolik. Pendeta Miguel semakin ragu ketika melihat perpecahan gereja yang terus-menerus terjadi. Dia juga tidak memahami keyakinannya bahwa umat Katolik salah, atau bahwa dia yang salah tentang menafsirkan kitab suci sesuai keinginannya sendiri. Dia juga meragukan tentang Kristus menyelamatkan hanya berdasarkan iman, sedangkan Katolik ajarkan iman harus memiliki perbuatan. Dan di desa Bosnia, di tempat penampakan Maria di Medjugorje, dia menemukan banyak jawaban. Di tempat yang diyakini Bunda Maria menampakkan diri ini, membuat Pendeta Miguel berkata, "Saya mulai menemukan devosi yang luar biasa dalam diri Maria sehingga dia memikat saya. Saya tahu bahwa pada akhirnya apa yang Gereja Katolik katakan adalah benar. Maria selalu perawan sebelum dan sesudahnya. Tetapi Roh Kudus harus membuka mata saya untuk melihat keajaiban itu. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa Gereja Katolik telah banyak melakukan kesalahan. Tapi kenyataannya hanya inilah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Ini adalah gerejanya, gereja yang terus memberi kita spiritualitas, makanan rohani yang kita butuhkan." Akhirnya di Medjugorje, di tempat di mana doa-doa Bunda Maria mendapat banyak jiwa yang bertobat, di tempat itu juga seorang pendeta terkenal membaharui hubungannya dengan Tuhan. Di tempat itu seorang pendeta melihat Kristus dengan cara yang baru, yang lebih mendalam, Kristus yang ada dalam Gereja Katolik. Dia mulai pelajari tentang Ekaristi yang merupakan pusat hidup yang diajarkan Gereja Katolik. Pendeta Miguel berkata, "Saya mulai membaca teologi liturgi Ratzinger. Setiap hari saya membacanya. Saya lulu dengan kenikmatan bahwa Ekaristi itu ada,
dan saya tidak mengerti bagaimana saya bisa terus menjadi seorang Kristen selama 49 tahun jika bukan karena anugerah Tuhan. Dia ingat bahwa di Medjugorje dia mengalami pertobatan sedemikian rupa sehingga segera setelah dia kembali, dia seorang pendeta yang disegani langsung menulis kepada uskup gereja Katolik. Dia mengaku dan hidupnya berubah total. Dia akhirnya menemukan kembali apa yang dia dulu pernah miliki, sesuatu yang dia rindukan yang terhilang selama 49 tahun, memiliki Kristus secara Katolik. Meskipun selama 49 tahun dia telah membuang Maria dari kehidupannya, tapi Maria tetap adalah ibu yang selalu menjaga dia. Maria yang ada di surga tidak meninggalkannya, dan doa ibu Tuhan itu semakin kuat terasa di Medjugorje yang membawanya pulang ke gereja Katolik. Setelah 49 tahun menjadi pendeta dan kolaborator evangelis, pada tanggal 26 Juni tahun 2018, Miguel kembali ke gereja Katolik. Sejak hari itu, Miguel tidak melewatkan satu hari pun untuk menyembah Tuhan dalam misa kudus, di mana dia menemukan kembali hal yang paling dekat untuk berada di surga. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.